Detikna 20 unit imah warga jeung sawatara tempat di Jalan Pilemburan di Desa Buninagara Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung ruksak balukar taneuh ngiser. Eta kajadian teh geus karandapan saprak bulan Agustus 2020 tur geus ditalungti ku petugas ti BPBD Kabupaten Bandung sarta petugas ti PVMBG. Nya kawas gitu kayaan sejumlah imah warga di Kampung Cikadu Kidul, Desa Buninagara, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, anu raruksak balukar taneuh ngiser. Eta kajadian anu karandapan bulan Agustus 2020 teh, mimitina ukur ngaruksak 11 imah, tur geus ditalingakeun katut di data ku petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atawa BPBD Kabupaten Bandung. Sanajan kitu, satu tas diajukeun panalungtikan ku pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, horeng faktana di etalan wakteh aya sumber cai atau sungapan anu pernah nahandapeun eta kampung, kukituna bangsaning batuan anu aya dina dadasar taneuh, bagerak tur ngabalukarkeun taneuh ngiser. Ce Ketua RW Nandang Wardan tepika kiwari saeutikna aya 20 imah warga nu ruksak balukar taneuh ngiser. Lianti ngaruksak imah warga eta taneuh ngiser teh ngabalukarkeun karuksakan di sawatara lalawak jalan pakampungan. Atau kerusakan rumah-rumah itu mulai terjadi sejak kapan nih? Sekitar bulan Agustus tahun 2020. Nah, itu yang kita lihat itu ada berapa rumah yang rusak Pak? Ya, sekitar ada 20-an. 20 ya? Mm-hmm. Termasuk ada jalan juga ya? Iya, jalan juga rusak. Ini dari bulan Agustus itu udah ada pendataan nggak dari pemerintah? Udah dari BPBD. Ada tindak lanjut ya? Belum. Di sagedengan eta, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Ahmad Johara ngeceskeun pihakna geus ngalakonan asesmen ulang ka lokasi taneuh ngiser turta ngageuing ka masyarakat sangkan leuwih iatna utamana nalika hujan gede karandapan lantaran di pileuwang taneuh ngiser bakal karandapan deui nalika debit cai anu aya di handapeun taneuh teu bisa katampung. Cikadu Kidul Desa Buninagara ya, Kecamatan Kutawaringin. Kami dari BPBD sudah melakukan asesmen langsung ke lokasi dan sebagai tindak lanjut dari asesmen tersebut, kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi. Pertama, kami membuat surat ke PVMBG tentang kejadian ini. Kiwari sanajan diririwaan ku kasieun jeung kalawang bakal aya taneuh ngiser susulan, warga ukur bisa sumerah tur teu ngarungsi. Sajeroning kitu kiwari pihak BPBD geus masrahkeun data ka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atawa PUTR Kabupaten Bandung pikeun sagancangna nyieun tindakan ku cara ngarelokasi warga, nyieun drainase kedap air atawa memenah imah jeung jalan anu raruksak. Yona Kurniawan, Bandung TV.